Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku lagi tarot ms hari ini. Aku mau baca tentang kenapa dia jauhi aku dan apa yang dia takutkan dariku. Oke, kalian dealkan dengan orang kalian yang pikirkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku. Tetap mintanya kepada Allah. Ini hanya sebagai perantara saja. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam kartu tarot aku. Insya Allah ini 90% menjadi nyata dalam kehidupan orang yang kita targetkan jadikan ini sebagai pembelajaran buat kita semua. Oke kita langsung baca dulu. Oke kita lihat dengan situasinya dia, situasinya dia. King of Pentacles, Seven of Swords, Four of Pentacles, Seven of Cups, Eight of Swords. Okay. Kamu bisa bergeling dengan earth sign, air sign and water sign. Ada the page of sword, 5 of cups, the knight of pentacles. aku ngeliat di sini situasinya dia lagi mengawasi kisah masa lalu ya aku ngelihatnya dan ya aku ngelihatnya sih situasinya dia tuh lagi nggak nyaman banyak masalah dalam kehidupannya dia. Dia stres gimana cara memperbaiki trust isunya dia. Ini situasinya dia. Depression. Dihantui terus ya. Tentang pengkhianatan. Tentang uh, kebohongan. Tentang tipu, ini dihantui terus, dan dia juga mimpi buruk terus tentang kisah masa lalu. Makanya, dia di sini lagi memikirkan gimana caranya bisa memperbaiki kisah masa lalu untuk bisa maju ke depan. dan aku ngeliat dia lagi stuck hidupnya karena karirnya dia juga bermasalah dan ini membuat dia harus bertaruh dalam memperbaiki kehidupannya dia. Dia mengawasi ya. Mengawasi kisah masa lalunya juga. Karena dia merasa dulu tuh dia sangat bahagia. Sekarang dia baru rasakan dia sangat bahagia, dia sangat sukses dan dia merasa banyak hal yang bisa dia dapati dia lakukan di masa lalu. Ya, situasinya. Dan situasi yang sekarang nih apapun yang dia kerjakan ini banyak banget masalah. Oke, okay. banyak hal yang membuat dia takut. Apakah masa depannya dia bisa lebih baik atau tidak? Karena apapun yang dia kerjakan ini banyak banget, banyak banget tentang kehalangannya. Ya, banyak banget yang halangin juga kehalangan juga dari karakternya dia dan dia depresi dengan target hidupnya seven seven ini bisa membuat dia dihantui ketakutan tujuh tahun tujuh turunan ya karena transisinya belum selesai harihot strange the queen of wands kenapa dia jauhi kamu ya Kenapa dia jauhi kamu? Ten of Cups. Four of Wands. Page of Pentacles. Five of Swords five of pentacles nine of sword the emperor the high priestess kenapa dia jauhin kamu ini udah jelas dia melihat perubahan diri kamu terutama dalam hal spiritual dia melihat kamu sudah bisa move on bisa sukses, kuat dalam melangkah hidup kamu, tegar dan memaafkan kesalahan dia, memaafkan terasisu ini, dan dia menjauhi kamu ya, karena dia merasa ya, kamu sudah bahagia dengan hidupmu ya, dan dia menjauhi kamu, dia pikir dengan orang baru ini akan lebih baik juga gitu tapi ternyata tidak ya yang ditakutkan oleh dia dari orang baru ini karena hubungan ini diawali dengan toksik ya perselingkuhan kebohongan nafsu bahkan juga ilmu hitam ya pelet ya karena pelet ya atau fitnahan rayuan kebebasan yang dia takutkan adalah ya orang baru ini meneror hidup dia dan dia stres depression ya dan dia tersiksa dihantui rasa bersalah dari masa lalu dan dia kehilangan kehilangan arah, kehilangan pikirannya sehingga apapun yang dia miliki ini akan sia-sia. Dan dia memikirkan gimana caranya memulai kehidupan baru dari nol lagi. aku ngelihatnya memang dia coba untuk bisa move on dari kamu juga coba untuk bisa mengambil jalan pintas ya untuk bisa lebih sukses dari kamu tapi ternyata dia stuck oleh kebaikan kamu ya dia stuck dari spiritualnya kamu. Dan ini membuat dia menghayal. Fantasi. Ya tentang kebahagiaan. Tapi dia takut tentang komitmen. Di sini aku ngelihatnya Dia mencoba untuk kuat, mencoba fokus dalam pekerjaan, tapi dia nggak bisa ngebohongin perasaannya dia. Kalau dia sebenarnya menginginkan kesempurnaan dalam rumah tangga atau kehidupan gitu ya. Dan dia stuck dalam sifat angkuhnya, Mencoba menjauhi kamu dengan cara fokus dalam bekerja, katanya. Tapi dia masih stalking kamu. Dia mencoba copy kamu juga sih. Ingin seperti kamu gitu. Dan membayangkan bisa hidup bersama dengan kamu lagi. Tapi sia-sia ya. Ini menyiksa dirinya dia sendiri, karena dia masih mengerjakan sifat manipulasinya, sifat angkuhnya, mencoba fokus dalam langkah hidupnya dengan bekerja, tapi dia tidak berkembang, ya eh, karena... Kesuksesan dia itu terjadi dari cara kamu bertaruh dalam spiritual untuk dia tadinya. Bertaruh dalam spiritual gini, kamu ngebelain apapun berdoa untuk dia. Ya sholat, ya puasa, ya ngaji gitu ya. Jikir, buat kesuksesannya dia. Tapi ketika dia sudah memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, dia coba untuk meninggalkan kamu gitu. Di yang membuat dia stuck ya karirnya dia. Ya karena energinya kamu inilah yang dibutuhkan. Dia kan berpikir tadinya ah dengan cara kerja bukan dengan cara spiritual untuk sukseskan karir. Ya. Itu logikanya dia. Tapi kan hidup tidak bisa hanya dengan logika. Hidup berdampingan. Ya. Logika dan perasaan. Empati. Dan kehidupan itu kan ada dua. Yang terlihat dan tak terlihat. Kita lihat apa sih yang dia takutkan dari kamu. Kita lihat ya, "The Night of Wands: Ace of Cups". Night of Cups, Five of Wands. Oke, okay. yang dia takutkan dari kamu, dia takut menjadi kompetisi. Banyak yang ngejar kamu, dan dia takut kamu masalahkan cara dia. Berpetualang ya, jadi kayak banyak konflik gitu. Ya. Dia takut banget, terus juga dia takut kamu menanyakan kebiasaan buruknya dia tentang bercinta, dan dia takut dengan drama, apalagi ada saingan baru untuk mendapatkan kamu, ya. ya aku ngeliatnya begitu dan yang dia takutkan adalah komunikasi penuh dengan drama tentang kelakuannya dia sendiri dan dia takut drama tentang seseorang yang suka sama kamu lebih baik dari dia dia dihantui rasa ketakutan tentang kebahagiaan itu tidak akan pernah ada dalam hidup dia. Dan dia posesif. Sebenarnya ini pikiran buruknya dia sendiri ya. Karena dari karakternya dia. Petualangannya dia. Efek efek dosanya. Energi negatifnya. Dan ya aku ngelihat memang Dia mengalami kegagalan ya dalam perjalanan fantasinya dia. Apapun yang dia dapati untuk bahagia ini selalu kehalang. Ya. Makanya di sini dia coba untuk kuat bertahan dengan orang baru ya. Coba untuk kuat, berkomitmen dengan orang baru, walaupun ini bertaruh tentang koneksi keuangan dan juga spiritual, ya, bertaruh dalam mencapai kebahagiaan yang penuh dengan drama. dan aku ngelihatnya memang melihatnya dia mencoba terus berjalan menghadapi segala ujian siapapun yang menghalangi petualangan dia gitu ya dia tetap memanipulasi ya tentang harapan dia memantau kamu ya dia melihat kamu sudah siap dengan kehidupan baru dan dia berharap ya kamu bermasalah dalam hubungan baru kamu karena Ya, dia nggak suka juga ngeliat kamu bahagia. Kita lihat Glory 5 nya, dari 7 of Swords. ya dia coba untuk bangkit nekat memulai kehidupan dengan orang baru ya karena dia tidak mau terlihat kalah dan lemah sama kamu padahal dia kangen banget sama kamu rindu berat sebenarnya kita lihat Seven of cups tuh dia berharap bisa kembali lagi sama kamu dia meng menghayal seperti itu tapi hayalannya itu ya dia bisa menggenggam kamu dan orang lain untuk ya karir untuk uh, kestabilan hidupnya dia karena memang dia orangnya egois ingin miliki semuanya kita lihat the eight of swords dia depression, stress, nggak nyaman situasinya karena ya dia lagi banyak masalah dari tripartinya awalnya dia nekat ya hidup dengan orang baru dengan harapan akan lebih baik masa depannya tapi ternyata tidak ini banyak masalah dan dia tersiksa ya banyak hal yang menyakiti diri dia terutama kata-kata yang membuat dia terluka dan gak nyaman dia kayaknya juga udah ngerasa mati rasa ya hampa tentang percintaan yang dipikirkan gimana caranya sukses dalam karir juga dia ngejauhin kamu karena ngeliat kamu sudah kuat dalam hal ujian tentang spiritual kan dia berpikir tadinya gini tentang diri kamu ya yang mana kamu berkorban, bertaruh Melakukan hal spiritual untuk kesuksesan dia Dan ujungnya dia sia-sia dengan hasil uh, kerjanya dia Secara fisik ya Dan itu menjadi egois buat dia Karena dia berpikir gini tadinya Ah gak usahlah pakai spiritual Gak percaya gue kayak gitu kamu percaya kerja 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 gitu kan dan dia dengan sombongnya angkuhnya tidak menganggap perjuangan kamu dalam hal spiritual itu bukan hal sepele sebenarnya justru berat gitu karena tanggung jawabnya kan sampai akhirat dan perjuangannya juga kan nggak nggak mudah ya salah satunya adalah ya puasa berzikir sedekah berkata baik ya dan mempunyai niat baik pastinya untuk dia tapi tidak dia hargai ya dia gunakan cinta kasihnya kamu dengan petualangannya dia sekarang dia takut takut akan spiritualnya kamu kita lihat ya five of wands apa yang dia takuti dari kamu karma karma dari hal spiritual karma dari Tuhan karma dari kejujurannya dia juga komitmen dan dan dia takut dengan yang namanya keadilan ya. Yeah. dia takut tentang kejujuran sebenarnya dalam sebuah komitmen dia nggak suka dikritik Di sini aku lihat memang dia hanya memikirkan kesenangan pribadi aja dan dia nggak suka dikritik ya nggak suka dikasih pendapat nggak suka dengan kejujuran oke kita lihat dengan oracle-nya kita lihat kenapa dia jauhi kamu aku dan apa yang dia takutkan dariku your ideas short the term thinking and dreams who are what is around you in the third house resurrect get to the heart of do or die you must put off dedication to a safe focusing on resulting from the rules imposed by capricorn okay kamu bisa berdealing dengan uh, orang yang kamu dealkan, bisa kamu Capricorn atau dia Capricorn. Ya, atau uh, moon sun nya ya, Venus-nya. Yang dia takutkan, kenapa dia jauhin kamu? Karena idenya kamu. Kamu memikirkan tentang uh, pendek dan panjangnya efek ya sebuah kehidupan, perjalanan. Dan kamu selalu mengatakan tentang siapa dan dengan apa sekelilingnya kita itu saling berkoneksi. Ini yang dia nggak suka gitu ya. Dan dia nggak percaya tadinya kalau ya idenya kamu itu ternyata benar gitu. Kehidupan itu harus difikirkan pendek dan panjangnya, efeknya gitu ya dalam perjalanan hidup dan harus dilihat dengan siapa kita bergaul dengan siapa kita bicara dengan siapa kita bekerja sama gitu ya harus memiliki batasan dalam lingkungan gitu kamu selalu menasihati itu sih dan dia gak suka <laughs> dia gak suka ya yeah. dan resurect resurect get to the heart of oke okay. ah uh, kamu selalu mengingatkan sih tentang ya kalau mau lakukan atau mau uh, lakukan atau dengan kematian juga semuanya pasti terjadi gitu ya dan dia nggak suka dengan dengan kata-kata kamu itu itu sangat menusuk hatinya dia karena ya dia kan nggak memikirkan efeknya tadinya nggak nggak peduli dengan kematian gitu ya yang dia kejar hanyalah tentang duniawi, nafsu birahinya, gitu. Dan ini membuat dia takut sama kamu. Ya, karena kamu terlalu pintar, bisa. Dan kamu juga instingnya kuat, itu yang dia rasakan. Dan kamu sangat, kalau dibilang terpelajar secara... Uh, Secara pikiran ya, karena yang dilihat kamu tuh, kamu seperti ya bisa telepati dan bisa membaca pikiran hati orang gitu ya. Dedication. Ya, dia takut banget dengan keseriusannya kamu. Ya, dan dia melihat. apa yang kamu kerjakan tuh selalu ada hasil ya dari setiap perjalanan hidup kamu ini yang dia takut takut dia nggak bisa menyamai kamu takut dia tidak bisa mengimbangi wow 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 bang Allahu akbar bang asul bang maminya lagi kerja Sorry guys, intermezzo anak gua tak tahu lompat. Ya, yeah. ini aku lihat energinya. Dan kamu sangat uh, praktek ya. Kalau ingin sesuatu kamu praktekan. Jadi kamu nggak hanya ngomong kosong gitu loh. Kamu praktekan. Kamu ingin sesuatu kamu selalu mention. Eh uh, langsung planning, langsung juga praktek. Ya. Yeah dan kamu benar-benar uh, melakukannya secara diam gitu jadi nggak nggak dengan dengan fisik tapi dengan energi ini yang dia lihat bang tak dulu bang tak dulu Allahu akbar abang astagfirullahalazim Diam bang ya Allah bocah La haula wala bang. Nah, bagus, Bang. Oke. Okay. Lu gede, Bang. Badan lu, Bang. Lu babon, Bang. Yang dia takutkan. Wow. Dia takut akan tentang ide kematian. Karena kamu ngomong gini. Iya. Setiap kematian itu akan terjadi di mana kita melakukan kebiasaan kita, gitu loh. Ini yang dia takutkan, guys. Dia takut banget, ya. Karena kamu orangnya diam, tapi melakukan praktek dan selalu fokus mempelajari sesuatunya itu sampai berhasil. Walaupun lama prosesnya, tapi berhasil. Ini yang dia takutkan dari kamu. Dan... Dia takut tentang kematian dari kebiasaannya dia, makanya dia ninggalin kamu. Ini bukannya langsung diperbaiki, tapi malah kabur ya, ya malah kejadian. Tuh, dia takut banget, ya, dia dikejar-kejar oleh kematian. Kalau hidup sama kamu, lah, tanpa hidup sama kamu juga, kematian akan selalu mengejar, gitu loh. Ya. Ditambah lagi isunya ini banyak. Terus yang ditakutkan adalah dari kamu ya tentang berkembangnya dalam perubahan hidup dan dia nggak nggak siap akan hal itu. Dia hanya bisa memandang foto kamu Selama berjauhan dengan kamu, banyak hal yang terjadi dalam hidup dia dan ini di luar dugaannya dia. Tanpa kamu pun energi kamu masih bekerja dalam hidup dia. Tanpa kamu di samping dia, rasa ketakutannya dia malah makin besar. Makanya untuk bisa meredam ketakutan dia hanya ya mengenang dan melihat foto-foto Videonya kamu sama dia Itu yang bisa membuat dia Belajar banyak juga Ya tentang Ya kehidupan Ini berkoneksi Ya secara Energi dan fisik Oke okay. So aku harap ini bisa Resonate buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe Like, comment, and share And don't skip iklan channel aku La guitarra temes and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.